Langsung saja babak kedua. Segera dimulai pemirsa. Kali ini supporter datang rebok. Berdiri tepat di area pertahanan rupa-rupanya pemirsa. WL pemirsa. Kembali lagi berikan langsung. Cocor saja buang jauh. Marsandal, Marsandal pemirsa. Kembali lagi lebar ada WL. Ferdos kembali lagi berada di tak mau ambil resiko Ferdos tampaknya. Baru saja dibuang jauh bola keluar. Kemana dalam dia lakukan? Hai. Langsung saja. Patrick Hani Arisa dari pemirsa. Sebuah kesempatan hat-trick baru saja terjadi. Kita lihat. Catatan menyebutkan skor sore berat saja menjadi 3 sama pemirsa. Tentu saja poinnya cukup bagus. Mas Heri baru saja lewat depan saya pemirsa. Tentu saja kakak dari Mas Doni. Kita lihat, kita pantau kembali lagi, diamankan cukup bagus, berbahaya. Kembali lagi kita lihat, kita tunggu di L. Kali ini siapa ini tuju? Haris berada pada Verdos. Berikan bola langsung. Yang terjadi, amankan saja. Ulvan masih dari kekor, berikan bola langsung, cukup tenang pemirsa. Masih juga terjadi pelanggaran pemirsa, rebot harus dihentikan di situ. Tentu saja karena sudah tidak pemirsa. Kita lihat kembali lagi play kali ini, berikan bola langsung, ada Kuntri rupa-rupanya. Alvin Tua Salamoni berikan dorongan langsung, gagal Alvin, cukup berbahaya. Apa yang terjadi? Dorongan langsung Nanda cepat lari, cover yang cukup bagus. Bola mengarah ke arah Popmi pemirsa, tampaknya bakul Popmi sore hari ini cukup ramai lancar pemirsa. Tentu saja kita tunggu, kita pantau kembali lagi. Lemparan dalam pemirsa kembali dilakukan Mas Roni, tampaknya tidak bermain kembali lagi, menandakan Mas Roni capek tenggulnya tenggelam pemirsa. Lemparan kembali dilakukan pemirsa dan gagal. Gagal diamankan oleh Sabut Sali. Alvin Tua Salamoni berikan kepada Riel pemirsa. Cukup bagus Riel. Kuntri, Komandan Andri berikan kepada Bagas Kong pemirsa. Dorongan langsung berbahaya, Eko jebret. Dibuang jauh pemirsa, tambah ambil resiko rupa-rupanya. Lemparan dalam kali ini yang dilakukan pemirsa, kita lihat, kita tunggu bersama. Masih sendirian, kita lihat. Langsung saja ada Untri Aris Maulana. Kong kali ini di blocking cukup sempurna oleh Hendrik pemirsa, senior yang bertugas mengawali pertahanan pemirsa. Ada Kondri kembali lagi, ada Grandong mencoba mengganggu pergerakan Kondri. Kau Grandong cukup sengit pemirsa. Johan master tempo bukan pemirsa, masih sendirian. Dorongan langsung Johan, duel terjadi. Johan kembali lagi, tidak ada rekan menyambut rupa-rupanya pemirsa. Cukup paman, tampaknya kali ini berbalik pemirsa. Cukup menarik gawang, lapangan memernya itu rupa-rupanya pemirsa. Ferdos kembali lagi diamankan dengan cukup sesama pemirsa. Kita lihat, kita tunggu pemirsa. Kembali lagi di babak kedua sore hari ini tampaknya cukup ramai lancar. Serangan pressure dari kedua kesebelasan masih belum berhenti untuk memberikan sebuah pertandingan cukup asik, menarik, dan juga penuh dengan edukasi untuk anak-anak
yang berusia prasekolah maupun junior-junior talenta muda pemirsa. Jadi Anda semuanya pemirsa, tentu saja di sore ini seluruh pertandingan, seluruh pergerakan dari kita segera seluruh info pemirsa dan lemparan yang sempurna baru saja dilakukan oleh Joki pemirsa. Tentu saja seluruh pertandingan dilakukan dan diselenggarakan oleh rekan-rekan dari Karang Taruna pemirsa, bertajuk pada pertandingan Karang Taruna Championship yang tentu saja selalu hadir, selalu diberikan sebuah pertandingan dan juga diberikan sebuah upaya yang cukup menarik pemirsa. Kita lihat, kita tunggu kembali lagi yang langsung bola Marsanda pemirsa, masih sendirian, siapa yang dituju, lebar Bagas pemirsa, kembali lagi Haris, oh Ferry, masih Ferry, berikan kepada Marsanda, berikan langsung Ulfan, duel terjadi, berbahaya, Grandong mencoba melakukan sebuah tekanan, Grandong, cukup tenang Grandong, dan kita lihat apa yang terjadi, Marsanda, pendek sekitar dapat duel, masih, langsung saja ada Marsanda rupanya pemirsa, dorongan langsung, cukup berbahaya pemirsa, masih sendirian, dan apa yang terjadi, masih belum menyerah dari Kekor sore hari ini dalam memberikan sebuah upaya perlindungan pengamanan ekstra kuat tajam dan juga terpercaya pemirsa. Kembali lagi sebuah serangan datang langsung Fajar Saboy, kembali lagi pemirsa, kita lihat, kita tunggu dan boom, Duel mencoba melakukan sebuah pengamanan, namun apa yang terjadi, masih sendirian, masih Govar, sendirian saja, diambil Nanda, berikan kepada Safi, cukup bagus pemirsa, satu yang dilakukan, dan apa yang terjadi, sebuah kesempatan datang langsung, kali ini Safi, kita lihat bersama, masih Gogi dan tahan, pergantian pemain sip datang dari Gekors, Govar ditarik keluar, digantikan oleh Kiki pemirsa, nomor punggung 5 di sore hari ini. Kita lihat, kita pantau kembali lagi lembar dalam gembar dilakukan pemirsa, play kali ini Safiq, masih sendirian Safiq, cukup berbahaya, apa yang terjadi, tidak ada pergerakan dilakukan pemirsa dari pengamanan, masih Safiq juga dengan Yogi, sendirian saja, sebuah ruang tembak kali ini Yogi, lalu diamankan pemirsa, cukup bagus, harus kandas, harus menghasilkan pertahanan gawang saja pemirsa. Kembali lagi pemirsa, kita lihat, kita tunggu di sore hari ini ada Bagas Kong pemirsa, lebar berikan langsung kepada Wi Rebo, merangsek membantu area perserang pemirsa, ada Grandong mencoba mengganggu serang dilakukan, kita lihat apa yang terjadi pemirsa, masih sedang Kiki gagal rupanya sembarang dalam pemirsa yang dilakukan kali ini pemirsa, kita tunggu, kita pantau bersama sendirian, bala diamankan oleh Bagas Kong pemirsa, Reebok kali ini pemirsa, ada Mas Jim rupanya kami bangun Mas Jim, kembali lagi berikan dorongan langsung, cukup berbahaya kombinasi serangan dan dikira-kira tergerak dong rupanya dorongan counter dari yang dilakukan pemirsa,
cukup bagus. Eko klap, amankan saja oleh Eko pemirsa. Eko Purwanto, berikan dorongan langsung. Cukup tenang, kombinasi kontri mendapatkan sebuah gangguan Martanda. Tuhan, rupa-rupanya pemirsa cukup berhasil. Lumayan Hendri kali ini pemirsa. Dorongan langsung Safi, dan Nanda dari sana. Nanda kali ini berikan dorongan Nanda. Tunggu rekor pemirsa. Baru saja diamankan oleh Fajar Satboy pemirsa. Fajar Satboy seorang ini bertumbuh cukup mungil pemirsa, tapi ngeri-ngeri sedap pemirsa. Bagas Kong kali ini tenang sekali, kerja sama Johan Johari. Berikan bola langsung, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dan ini sebuah pemirsa, kita lihat, kita tunggu bersama. Ini ball baru saja terjadi pemirsa. Kembali lagi tendangan bebas yang dilakukan oleh Safiq Sali. Kali ini siapa yang dituju? Ahmad Tatwa, angkat jauh pemirsa. Duel terjadi dan benturan yang cukup keras pemirsa. Kita lihat bersama Fajar. Kita lihat apa yang terjadi. Fajar tampaknya mendapatkan sebuah benturan, sebuah pelanggaran bergoyang dilakukan oleh Nanda pemirsa. Hati-hati rupa-rupanya. Terus saja Toradi bisa membantu langsung jika terjadi sebuah benturan, ataupun dari Thomas yang selalu umpetan pemirsa. Bulus umpetan terus mas. Kita lihat bersama pemirsa ancang kali ini. Dan tentu saja pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan sebuah pertandingan yang cukup seru pemirsa. Besok RT 02 yang akan melawan langsung dari RT gabungan RT 13 pemirsa. Tentu saja di Kelora Tunggul Wulung yang selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang sangat luar biasa. Tentu saja kolosiumnya dari Desa Beji pemirsa. Dan juga saya ucapkan matur suwun, terima kasih untuk Bapak Kepala Desa Beji, bersuhun untuk rekan-rekan dari PMDS Beji. Terus saja bersuhun saya ucapkan untuk Karang Taruna Beji dan juga seluruh panitia yang bertugas pada sore hari ini pemirsa. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk seluruh warga Desa Beji khususnya yang sudah memberikan dukungan dan juga motivasi yang sangat luar biasa di pagelaran Karang Taruna Championship yang sore ini pemirsa diselenggarakan. Tentu saja kembali lagi pemirsa, kali ini sebuah jangan dilakukan lemparan ke dalam pemirsa. Ferdos berikan bola langsung. Cukup tenang pemirsa. Ada nomor punggung 9 berada Noveri terjatuh. Novel pemirsa, kita lihat Alvin siapa dituju. Angkat jauh Alvin, ada Johan Aris, ada masih ada Anik. Berikan kepada Kong, Bagas Kong pemirsa. Berikan orang langsung Dwi Ribara Dau Kundri siapa dituju. Berikan kepada Reebok pemirsa. Reebok sekali ini ada Dwi masih memberi. Bagus sekali ini pemirsa, dia terjadi cukup menang. Nanda kembali lagi, Nanda Kundri mencoba menjauh pergerakan, dorongan langsung Safiq, shooting jauh, sangat jauh pemirsa, mengarah ke arah Crocodile River tampaknya, ataupun dari Kaliboyo pemirsa. Kembali lagi pemirsa, kali ini tendangan kalau yang dilakukan oleh Fajar, langsung saja buang jauh, bola diamankan, cukup menarik pemirsa. Ada Kontri, dorongan langsung dan gagal kontrol yang sangat buruk. Kontrol yang gagal pemirsa, baru saja terjadi. Kita lihat apa yang terjadi pemirsa. Berikan sebuah kesempatan Ulfan kali ini. Ulfan ada Virtus juga di sana. Ulfan kembali lagi. Safir Salim merapat untuk memberikan sebuah tampan. Munasi. Tidur rupa-rupanya pemirsa. Kita lihat bersama pemirsa.
lihat masih cukup menarik pemirsa. Kembali lagi kali ini sebuah kesempatan datang langsung, blocking cukup tenang pemirsa, masih dari Gekor Ulfan, siapa yang dituju? Langsung angkat jauh rupa-rupanya. Kembali lagi pemirsa, kali ini Ulfan berikan dorongan langsung, lepaskan ini Ulfan tercetak. Hampir saja pemirsa, hampir saja kita lihat apa yang terjadi. Tapi ada sedikit benturan, tapi cukup paman pemirsa. Tendangan penjuru, tampaknya yang dilakukan pemirsa. Rafiq Salih kali ini, siapa yang dituju? Masih sendirian, berikan kepada Ulfan. Cukup tenang Ulfan. Angkat tinggi berbahaya dan dibuang jauh oleh Dwi pemirsa. Kali ini Kiki mencoba menggaung pergerakan dari Haris. Ada Bagas Kong pemirsa. Berikan langsung Kuntri kali ini. Rebox. Kuntri kembali lagi mendapatkan bola pemirsa. Dan kita lihat, baru saja terjadi sebuah benturan pemirsa. Kita lihat bersama pemirsa sebuah langsung. Hendry mencoba melakukan sebuah upaya pengamanan pemirsa. Karena pertahanan diganggu saja. Kali ini pemirsa, apa yang terjadi? Masih sedang dari Ancelo. Ancelo yang diberi lakukan. Pelanggaran pemirsa. 50-50 ya pemirsa. Kali ini pergantian pemain sub dari Kickers nomor punggung 13 ditarik keluar, digantikan oleh Bergas pemirsa. Kali ini Toleh baru saja melakukan sebuah pengamanan pemirsa. Kita lihat, kita pantau bersama. Tapi berikan bola langsung pemirsa. Kita lihat, kita tunggu pergerakan dilakukan. Kita lihat pemirsa, pemain dari Liga Arab Saudi sore hari ini dipersiapkan langsung dari Ancelo. Kita tunggu, kita pantau bersama. Masih 3L, berikan langsung Nanda, amankan saja. Grand goal yang jauh bola pemirsa. Kita lihat kali ini cukup bagusan pergantian pemain sip dari Angelo. Marsanda ditarik keluar, digantikan oleh Belentung pemirsa nomor punggung 12 sore hari ini. Masuk sore-sorenan nembel-beli terjual pemirsa. Lek halus. Kita lihat sore hari ini pemirsa, gaya selaku head coach sore hari ini masih belum menemukan formula yang cukup tepat pemirsa, dengan kombinasi taktik-taktik seram dan juga taktik-taktik nasi yang selalu diberikan dari pertandingan pertama. Belum berhasil mengamankan pemirsa. Lentung diganggu juga Johan. Berikan berlangsung Yogi Maja de Firdaus. Lentung kembali lagi berikan perhani pemirsa. Angkat tinggi. Ada Grandong rupa-rupanya. Pakai kaki dan juga tangan. Kombinasi berbahaya. Kombinasi kali ini ada Rebok. Masih Rebok rupa-rupanya pemirsa. Lentung masih Belentung dorongan langsung berbahaya pemirsa. Gagal dan penjuru dan kita lihat. Yang terjadi Bagas Kong tampaknya terjatuh pemirsa sore hari ini. Oh,
Dan penjuru kali ini pemirsa, kita lihat, kita tunggu bersama. Langsung saja cukup berbahaya, lepas dari kawalan. Apakah Haris akan melakukan kekuatan? Berkas. Masih berkas. Berharap terus kesempatan pemirsa. Haris kolam anak itu yang tidak terjadi. Masih jatuh pun bisa dapat bola pemirsa. Berkas. Cepat berkas. Masih berkas dia. Dan para dalam pemirsa kali ini yang dilakukan ada Grand dong, Mr. Grand pemirsa, Mr. Grand kali ini siapa yang dituduh? Berikan langsung ada berkas, terjadi sebuah kesempatan, buang jauh Alvin. Lihat bersama dan tampaknya gong harus ditarik keluar pemirsa. Marsanda maning bulo. Ayo, tarik di papa dikit. Gendong. Waduh, sepatunya putih koyo gugun pemirsa. Kita lihat sepatu putih milik gugun tentu saja. Waduh, kita lihat bersama Bagas Kong, pemain muda yang dikadang-kadang akan masuk timnas pemirsa. Timnas Lebanon tentu saja, bukan timnas Indonesia. Karena Bagas Kong harus keluar, tentu saja. Sepatu putih sangat krusial di sore pemirsa. Apakah Nafis dan juga Mas Roni akan melakukan sebuah kolaborasi di sore hari ini pemirsa? Tentu saja kita tunggu. Kita pantau bersama pemirsa. Bagi anda semuanya jangan lupa besok ada pertandingan satu luar biasa RT02 yang akan melawan langsung RT013 pemirsa. Dan sudah terjebak offside pemirsa tampaknya di sore hari ini. Ahmad Satwa masih melakukan pengamatan. Apakah besok akan langsung mengamankan situasi? Flora fauna Satwa menggoncang dunia pemirsa. Bergas kembali lagi, duel terjadi. Lentung amankan tetap Brown. Lentung pemirsa putar-putar seperti roulette pemirsa. Angkat jauh, rebok, Riono rebok. Diamankan saja rupa-rupanya pemirsa. Kali yang dilakukan sungguh luar biasa pemirsa. Berikan bola langsung. Kita lihat, kita tunggu. Masih sendirian Grand, Mr. Grand pemirsa. Grand to the down pemirsa. Cukup menarik kali ini. Diamankan saja Kuntri. Cukup alternatif kali ini pemirsa. Masih ada kita lihat, kita tunggu bersama. Duel terjadi berbahaya kali ini pemirsa. Apa yang terjadi? Rebo coba yang tangi 10 ketemu 10 kali. Terjatuh pemirsa. Kita lihat bersama hasilnya menghasilkan saja pemirsa. Rebo harus bangun nak besok hari. Itu burung. Kembali lagi pemirsa, kita lihat, kita tunggu Vertus tambahnya memberikan perlawan. Tapi pemirsa buang jauh bola. Ada Nanda kali ini selamatkan. Tuku bagus, Salen muda berikan langsung saja. Apa yang terjadi? Safik orang langsung berbahaya. Ada Ferry juga di sana pemirsa. Gagal Ferry dalam mengamankan, menjauhkan dari area yang cukup sensitif pemirsa. Torati tampaknya mengamati dengan seksama siapa yang nanti akan bakal saya pepet terus pemirsa. Tentu saja itu Torati dengan bagus. Iya tentu saja pemirsa. Torati multi talenta dari segala talenta. Talenta jadi pramugari juga bisa pemirsa. Sore pemirsa kembali lagi, kita lihat, kita tunggu. Masih sendirian, kombinasi terang dilakukan. Berikan Grandong. Kali ini dorongan langsung Nanda yang dilakukan pemirsa. Lepas dari kawalan. Masih baik. Berikan lo langsung. Safik Sali lentung. Bukan sebuah pelanggaran. Dan tahan.
Kita lihat bersama pemirsa, sebuah gol baru saja terjadi pemirsa. Kita lihat, kita tunggu. Prono, pancen duit teman duit penuntran sih. Tendangan bebas kali ini pemirsa, datang langsung dari Safik Sali yang ke tinggi dan kita lihat apa yang terjadi. Hampir saja, tenang, wajar apapun masalahnya tetap bicaranya tenang saja. Takoyaki logo milik Mas Fajar seperti kata Mas Nafis. Takoyaki apa Mas Nafis? Takoyaki logo. Kita lihat sore hari ini masih belum buka tentu saja pemirsa. Kembali lagi amankan saja situasi. Nafis tidak bermain pemirsa, tapi pengatur skor sebenarnya sore hari ini lagi berbahaya. Lentung. Duel terjadi Nanda berhadapan full attack sore hari ini pemirsa, cukup bagus berbahaya dan match scoring pemirsa. Kita lihat sore hari ini apa yang terjadi. Wasit Malaysia tidak benar-benar hafal bahasa yang dikeluarkan pemirsa, tentu saja harus mengeluarkan bahasa Eci Merah Kondri sore hari ini tentu saja menjadi sebuah pengamanan di area Mister Gawang. Eci Merah ini saya ngatur sopoya, Kondri ngatur, Fajar ngatur, ngatur kabut. Kita lihat pemirsa, Safik ancang-ancang kali ini Safik. Kita tunggu, kita pantau bersama, angkat jauh dan Nanda baru saja menyamakan kedudukan pemirsa, cukup bagus apa yang terjadi. Fan football sore ini cukup menarik untuk simak bersama. Dan itu pertandingan sore ini skor dan keunggulan sama pemirsa 4-4 tentu saja. Bagi anda semuanya para penikmat sepak bola, jangan lupa besok pertandingan luar biasa RT02 yang akan melawan langsung RT13 Salma. Orang saya biri saja kamu itu Salma pemirsa. Tentu saja saya ucapkan terima kasih matur suwun untuk anda semuanya para penikmat sepak bola pemirsa dari RTU, dari Kickers maupun dari Angelo yang sore hari ini hadir pemirsa. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya sore hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa, pertandingan yang sangat bagus, tim yang solid.